dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat bergabung kembali, teman-teman. Kita selesaikan ini sedikit, mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu setengah jam. Karena paragraf ini belum ada yang ambil, kita bareng-bareng aja. Yuk. Jadi, was apa ini bacanya? Istaghfaro istanidu. Wastanidu ilal ihsa'i. Wastanidu ilal ihsa'i artinya, and they have used counts as evident. Dan mereka menggunakan apa, count itu jumlah ya? Jumlah sebagai bukti. Ja'a fi malaku ta'wili an sababi, bener gak sih? An sababi badai suratin. Bada Idofah semua. Jadi an sababi badai karena mudaf ilai surati Luqman. Oke, ja'a samaan jadinya apa itu? Ja'a ya. Ja'a sama samaan. Samaan yang mana buka? Gimana? Yang samaan yang mana? Ini kan, oh, ja'a sama fi, sorry, bukan samaan. Ada nggak artinya di sini yang tertentu? Fi itu kan to be mentioned, Ya, tuh yang mention. ya yang disebutkan di dalam buku Malakut Ta'wil tentang sebab-sebab, tentang apa nih, sebab awal surat. Sebab Sebab ibadai suroti. sebab 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 reason, alasan alasan awal surat, iyalah alasan-alasan awal surat Luqman. Oh, kenapa alasan kenapa surat Luqman diawali dengan alif lam mungkin. Oh ya, B alif. Oh iya, Ya. Yeah. suratul Luqman dengan alif lam, wa suratul Yunus dengan alif lam ro. Nah Oke, itu Hana ulangi jadi lagi. Wastanidu ilal ihsa'i ja'a fi malakut ta'wili an sababi bada'i surati Luqman bi alif lam mim wa surati Yunus bi alif lam ra. Jadi, mereka menggunakan perhitungan sebagai bukti di mana itu disebutkan dalam buku Malakut Ta'wil tentang alasan mengapa surat Luqman diawali dengan alif lam mim dan surat Yunus diawali dengan alif lam ra, seperti itu ya artinya ya. Oke. Ada lagi? Silakan yang mau ngelanjutin. Annahu takarrara fi surati Yunus minal kalamil waqa'i. Ya, waqa'i fiha arra, fiha arra. I don't know. Oke, stop aja dulu di situ. Annahu, anna bahwa takarrara, karo. Sama ro itu takar roro berarti dari ta'allama ya kan, ta'allama itu family 5,
mana nih? Tangkar Rara. Tebakan Hana aja sih. Nih, limitnya to be repeated, to be reiterated. Okay. Be purified. Wow, jauh banget artinya. Okay. Diulang. Bahwa itu terulang dalam surat Yunus. Dari kata apa ini? Al-waqi', waqi'. Kalam sama kalim. Kalau kalim tadi kata kalam speech. Oh, hilang. Oh, kalam speech. Oh, kok aku yang kedian ya? Kedian. Bukan apa sih? Ini dari arti wakil.